lauknya banyak tuh. Iya. Pakai tempe basah, orek basah. Itu aja boleh deh. Ini aja. Sambal ya, perkedel. Sambal kita aja. Perkedel. Sama apa? Telur dadar kali ya. Dadar ini. Bapak. Sungai Bambu nih, di jalan raya Sungai Bambu, mau arah ke daerah-daerah pun dekat rumah sakit Puri Medica. Saya ketemu satu rumah tempat makan nasi uduk. Ada di dekat sekolah, depannya sekolah Kencana. Di sini ada satu tempat makan nasi uduk yang banyak sekali menunya kayaknya. Ada saya pesan ada perkedel. Ini udah ada nasi uduknya, ada perkedel. Ada telur dadarnya. Ada ayam goreng biasa. Saya pesannya pakai tempe orek basah sama bun. Sekarang kita mau coba ini. Nasinya nasi berapa lama, Bu? Sudah ada berapa tahun? 3 tahun. Ada 3 tahunan. Ini apa? Menunya banyak ya, Bu, di sini ya. Setiap hari habis berapa liter? 15 liter. Walaupun nggak ada anak sekolah ya, Bu, kan depan anak sekolah. Ibu ini udah dagang sekitar 3 tahun. Setiap hari 15 liter. Lumayan banyak ya. Untuk nasi kuningnya. Ini rasa nasi kuningnya gurih. Telurnya rasa apa? Berapa, Bu? Tergantung lauk. Kalau lauk tanpa lauk, Bu? Tanpa lauk, nasi bihun 5.000. 5.000. Kalau sama telur biasanya berapa, Bu? 10.000. Sama telur 10.000. Kalau sama ayam gini, Bu? 14. 14 ya. Kalau sama ayam 14.000. Itu merasakan ayamnya nih. 12.000. Kalau goreng-gorengan berapa tuh Bu harganya? Rp1.000. Goreng-gorengan seperti biasa harganya Rp1.000. Standar ya. Jalan Sungai Bambu ini
boleh mampir di depan depan sekolah Kencana. Arah-arah mau ke rumah sakit Puri Medica. Udah, jangan lupa ya. Yang belum mensubscribe channel Nenek Parker karena subscribe. Jangan lupa di like. Ditunggu komennya. Oke.